Hai, ketemu lagi dengan saya Nobet Lengkong. Kiranya rekan-rekan sekalian dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa diberikan kelancaran untuk segala urusannya. Bagi rekan-rekan yang setia menonton channel saya ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel saya ini, ayo segera di subscribe karena subscribe itu gratis. Dalam video ini saya masih membahas tentang sarang lebah madu yang bersarang di samping warung. Jadi saya menemukan sarang lebah madu jenis Trigona sapiens seperti ini contoh sarangnya. Dalam pengambilan video kali ini dalam keadaan hujan gerimis, jadi para lebahnya agak malu-malu untuk beraktivitas. Jadi lebah ini bersarang tepat di warung ini, ada di fondasi seperti ini. Kiranya video ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Selamat menyaksikan. Ini dia lebah Trigona jenis sapiens atau kelulut sapiens yang bersarang di fondasi. Lebahnya ini ada yang mengangkut nektar dan juga polen seperti ini. Sebagai informasi buat rekan-rekan pencinta lebah madu, jadi untuk propolisnya ini diambil dari kota mangga karena di seputaran ini masih banyak pohon mangga dan ada beberapa batang pohon nangka. Dilihat dari ciri-ciri koloni ini, terlihat koloni ini adalah koloni baru yang baru pindah ke fondasi ini. Menurut saya karena itu mereka pecah koloni secara alami. Di tempat saya menemukan sarang ini, kenapa lebahnya sering banyak bersarang di fondasi batu? Karena alasannya di tempat saya ini untuk kayu atau bambunya sebagai tempat mereka bersarang itu memang tidak tersedia secara alami. Jadi hanya tersedia secara alami ini yang ditemukan para lebah Trigona hanyalah fondasi batu seperti ini.
Thank you.
Jadi kesimpulan untuk video kali ini
adalah untuk pakan dari vegetasi lebah trigona, khususnya jenis sapiens ini pakannya masih agak melimpah. Yang menjadi kekurangan di sini adalah untuk tempat mereka bersarang hampir tidak ada, kecuali hanya tersedia ini fondasi atau lubang-lubang fondasi batu seperti ini. Cukup sekian untuk video kali ini. Kiranya video ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk menunjang kemajuan channel ini. Salam sukses selalu.